hari yang cerah, gue mau ngabuburit ah sama teman-teman gue. Jordi, main yuk. Gue bawa PS nih. Emang kita main apa sih, Bet? Ya main PS5 lah. Sekalian ngabuburit. Tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya bagus tuh punya Ridwan deh. Lah, emangnya Ridwan punya apa? Ada, namanya GS5. GS5? Yaudah yuk main ke rumah Ridwan aja yuk. Main ke rumah Ridwan yuk. Teman-teman! Ada apa? Main PS yuk. Men? Kan lu punya yang baru. Oh iya, ya. GS5 kan? Ya, emangnya lebih bagus dari PS gua? Wah jelas lebih bagus! Ayo kita review masuk ke dalam! Ayo, let's go! Wah, ini dia nih PS5 nih. Main PS. Kenapa nih? Akhirnya kita main PS juga nih. Warrior. Yoi. Generasi warrior ya. Hello, Bre. Yoi. Hari ini teman-teman kita mereview yang selain DX. Oke. Yoi. By the way nih kaos-kaosnya nih. Wah, wibu semua nih, teman-teman. Tanjiro, ini makimak nih. Rendang. Makimak, Tanjiro. Wah, kayaknya temennya kita wibu ya kayaknya. Terus tema hari ini, teman-teman ya. Hari ini kita mau review PS5 ya. Di murah banget, Bre. Wah, ini murah banget. Selamat datang di Murah Banget. Edisi non DS. Ya, jadi di sini gua mumpung bulan puasa ya. Jadi kita sambil ngabuburit kita akan main PS. Betul. Aku kira mau bagi-bagi PS. Oh, gitu. Jadi Bang Pedro, kenal ini ada Bang Pedro sama Bang Jordi. Ya Bang kan? Pedro mau bagi-bagi PS tentunya. Bang Pedro mau giveaway PS kalau akunnya dia udah dapat 10 like. Loh. Jadi jangan lupa chat, di like 10 like. Pas lu chat gua kira giveaway. Iya, dari lu kan. Oh, dari gua. Iya. Dalam kurung dari lu gitu. Oh gitu ya. Kecil banget tapi kayak tuan crab nih, kayak gini nih. Tapi di bulan puasa ini emang cocok untuk berbagi. Iya, benar. Iya, benar. Iya, ya udah bagi Dawet aja. Oh iya, boleh. Oke. Puasa. Oh, puasa. Nanti. Jadi kita mau bandingin PS5 ori dengan PS5 ori tapi dari Cina. Namanya GS5. GS itu Gusion ya. Gusion. Oke, langsung aja Ki, boleh dilemparin Ki barangnya Ki. Set. Mentang-mentang original ya, lempar-lempar. Jadi ini harganya bisa tebak deh, nanti gua reveal di akhir. Ayo, tebak berapa harganya? Ini tahan banting ya. Yang benar dapat PS5 ya? Ya, GS5 dapat. Gimana? Tebak. Nanti gua reveal di akhir. Ini berapa? 1 juta. 1 juta. Loh, gua sih kayaknya 3,5-an deh. 3,5 juta. 350.000. 350.000. 350.000. Karena ini barang lokal pasti murah. Oh gitu. Barang lokal. Lokal Cina pula. Iya, lokal Cina. 350.000 lock nih, taruh di kepalanya ting. Terus sama 1 juta lock di kepalanya. Nah, buat yang paling mendekati atau yang paling jauh itu akan ada hadiah dan hukuman. Nah, misalkan kalau misalkan mendekati Pedro nih. Wah. Nah, Pedro dapat PS5 dari Jordi. Wah. Sekebalikannya kalau misalkan Pedro yang kalah, PS5 Pedro. Oh, lu okay, siap gitu. Oke, okay, plus ditambah pajak. Kasih gua 3 juta aja lah. Pajak namanya. Biar seru. Oke, langsung aja teman-teman kita buka. Nanti mainnya di belakangan ya teman-teman ya. Oh, jangan skip video ini. Ini kita unboxing dulu. Wah, ini jadi PS5. Nilai rapor kamu pasti bagus ya. Ah, iya, GS5. Kita GS5. Mama, alhamdulillah aku beliin GS5 ya Allah. Ini gara-gara aku ranking 20 dari 5 orang. Ini kenapa analognya missing from lane, anjir. Ini hilang dari lane, anjir, analognya. Bener, ini mana aerodinamisnya nih? Aerodinamis coy, itu tuh. Oh ya, ini lebih kayak router sih. Ini modem. Oh, iya. Malah ini modem nggak sih, bukan GPS. TPL. Oke, langsung aja tonton kita buka. Nah, oke. Masih pakai kabel begini. Bisa kan TV kita tuh? Ada. Ada, aman.
hadirin. Gak ada anjir nih, gak ada. Gak ada ini coy. Oke, teman-teman, kita langsung buka. Wow! Woi, beneran guys. PS5 cuy. GS5. Iya, lihat sih. Oh, GS5. Nah, kalau misalkan kalian punya anak nih, maksudnya, "Mama, aku mau GS5." Ya, udah beliin GS5. Hati-hati keracunan yang nonton ini. Nah, betul. Wow! Dapat stick kejam. Anjir. Yo, iya, hati-hati, mali. Wih, pelan-pelan. Ada stand base-nya. Oh, ada stand-nya. Kayak PS5 beneran. Nih punya gue, kayaknya stand base-nya ketinggalan deh. Coba. Kita ini. Ini beneran bisa nyala gak sih? Lucu sih. Ini beneran bukan router. Lu malu lu bawa kesini. Nah itu sih, liat tuh, kesana tuh. Ya, router itu. Tempel di langit loh tuh. Ini dua triple sense, bukan dual sense lagi. Tapi lu salah tahu, ini gak dari Cina coy. Hah? Ini Manuel de Juegos dari mana? Oh, dari Spanyol lah, Spanyol. Apa ya? Dari Amerika Selatan ini mah. Oh. Oh, ada yang paket sama pistol juga. Cuman ini kayaknya GS1 deh. Iya gak sih? Oh iya, iya. Ini stand base aja kagak bisa dipasang. Buat apa ini anjir? Ini udah bisa berdiri gak usah pake begini. Oke, langsung aja nih. Kita lihat depannya ya, ini depannya nih teman-teman perbandingannya. Oke, perbandingannya. Fok, aman gak Ki? Kelihatan gak? Aman, nah. Oke. Okay. Enggak, depannya ini dong. Nah ini depannya. Yang kata-kata gak ada. Iya itu dia makanya. Kebanyakan ya, bener gini. Ini triple sense. Bener gini. Nah ini kayak gini, ini buat sticknya tuh colokannya. Nih teman-teman. Oh nggak wireless ya? ini namanya triple sense. Oh iya. Ini biar nggak delay. Bener. Apa nih PS5? Iya. Ini kalau nggak pakai kabel itu cuma 60 Hz. Kalau pakai kabel 120 Hz. 1000 sampai mendadak ya. 1000 Hz sampai puyeng mata lu gitu. Nih ASMR. Deketin ke ini lu. Pencet. Coba ya. Wah, wow. Berasa main PS1 lagi guys. Ini ada aura-aura nostalgia-nya ya. Nah, ini lebih ke Joy-Con sih sebenarnya. Nah, kalau ini terbalik nih teman-teman. Di murah banget break kan biasanya kita naro sinematik di akhir. Nah, kalian lihat sinematik dulu sebelum kita mainin gamenya. Oke, sinematik. Cing. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk di apa nih namanya, UI ya? Bisa dibilang UI-nya, sorry boleh tukeran dulu gak? Boleh. Nah, teman-teman, kita udah masuk di UI-nya PS5 yang literally biasa aja guys. Gitu. Biasa aja sih, kalau dilihat doang kayak apa sih, udah pernah lihat gitu. Iya, kayak ya udahlah ini ada Kamen Rider, Batman, tuh grafiknya juga biasa aja. Iya, normal gak sih kayak gini? Iya, yaudah langsung aja kita coba main EFC ya. Ini apa nih, EFC apa nih? FIFA. Oh, FIFA. Udah berubah namanya. Oh iya. Iya. Aduh, grafiknya kurang banget PS5. Masa PS5 gini sih? Iya. Kecewa gua. Iya. Tuh, masa mau main aja harus ada internetnya tadi. Ini mirip yang video yang viral kemarin yang ada tangannya di layar itu tuh kayak UI-nya enggak sih? Wah, kurang. Ini bukan game anjir, ini orang asli direkam. Iya. Ah, bukan game nih. Parah. Masa main game harus connect dulu? Ribet banget. Masa mau main aja harus bayar? Iya. Aduh. Dikira warnet. Bang, gak jadi bang. Pakai foto asli lagi. Iya. Jadi animasiin. Aduh. Gak ada effortnya nih. Gak ada effortnya. Kita coba ya Manchester United ya. Gua coba. Nih gua apa nih? Luton boleh. Pakai women's team dong. Ah, ini mah orang asli direkam ini. Lah ini mah video klip. Enggak, ini video AI ya. Iya, bener. Oke. Ini mah sumpah rekaman. Iyalah, ini mah dekat lapangan dekat rumah gua juga ada begini. Oh iya, setiap sore ada. Oh iya.
pinggir sini ntar ada yang main layangan. Ah susah nih, nggak realistis tuh. Ih berat banget, sumpah berat banget. Bisa. Wah parah. Ini apa nih? Aduh kok ada ituan tuh? Ada Bang Ikram? Iya ada Bang Ikram lagi anjir. Aduh. Hey. Waduh. Wah. Rekaman. Shit. Shit. Wah. Shit. Stiknya getar-getar. Gua bisa mainnya getar-getar sendiri. Ya Allah. Ini. Parah PS5 begini ternyata ya. Shit. Gimana sih? Kok stiknya bisa geter sih? Aduh. Wah. Gua merem. Masa baru main langsung penalti anjir. Gimana cara mainnya nih? Ini kiper siapa nih? Best to make it 1-0. Wah, masuk ke tangan susah banget digerakinnya. Parah. Aduh. Ini lagi puasa-puasa mah jadi batal puasa jadi gini. Jadi marah-marah kita. Iya. Tuh. Masih PS5 gini sih. Ternyata tuh orang kayak bayangan tuh. Susah banget ngerebutnya. Ini bukan game nih. Bang Ikram. Ini video. Oh. Bang Ikram. Bang Ikram wes. Oh, Bang Ikram. Parah. Ada jinnya itu. Golnya ada jinnya anjir. Inazuma lempar anjir. Rugi dong. Kok ada Indonesia, coy? Indonesia dah. Tuh. Oi. Tuh sumpah gerak-geter-geter pet gua enggak mau. Gua mainnya geter-geter. Enggak bisa gua sama gini. Tuh, layar aja lah. Geter-geter lah. Layar. Fix rekaman. Ini rekaman. Rekaman ini. Ini game susah banget, Tuan. Serius deh. Kan gua bilang aja enggak bisa main. Enggak, ini sticknya ini, sticknya. Masa geter-geter ya? Iya, sticknya geter-geter coba. Stick apa HP? Iya. Tuh. Kapan sih? Tuh. Gua rasa ini rekaman sih. Coba mencet layarnya. Wah, bukan ternyata. Oh. Waduh, tuh geter-geter sticknya, Wan. Ini menarik perhatian gue jadinya. Mana ada Bang Ikram lagi kan? Iya, waduh. Copyright-nya tuh Bang Ikram. Iya, dapat loyalty enggak? Bisa ya. Disebut namanya dapat loyalty. Oper. Tidak. Nice. Oper lari, enggak apa-apa lari terus. Aduh. Oke, terus. Editor spread terus. Terus. Biar mati orangnya ya. Udah kemana sih ini? Editan ini. Editan. Sliding apa sliding? Bulat. Oh. Ada yang bilang oh, ada yang bulat. Kok gua enggak bisa? Ada yang lingkaran. Coba di daerah kalian tuh bilangnya stick-nya tuh apa? Gue sih bulat. Ada yang B. Ada B, ada A. Ih, aliran Xbox itu. Nintendo. Itu tuh batu kok ada gitu tuh, ada stamina gitu. Iya, emang sekarang ada. Oh. Ikram nih jago banget nih. Iya. Main depan mulu deh. Selain Wibu dia juga jago main. Boom. Ulti coy. Kok bisa ulti? Bisa ulti. Eh gila. Gila ya. Gue baru tahu ternyata bisa ulti. Gila lu. Terus. Waduh. Ah nggak realistis. Iya benar. Nggak realistis. Masa di slow-mo. Iya nggak. Aneh. Di live emang ada. Nggak ada. Aneh banget ini. Parah nih. Masa PS5 gini sih? Cewa gue sama PS5. Cewa gue. Udah. Adalah. Mending main 11-0 menang. Oke. Next kita bandingin dengan GS5 guys. Oke. Langsung aja kita nyalakan. Gak nyampe coy, dalam gak nyampe. Lah. Kocak aja. Dilepehin namanya. Ini kabel apa ya? Itu tuh pakai gitu tuh, hitam-hitam tuh. PS. Pakai hitam-hitam aja kali itu. PS-nya udah mati, coba tes. Nyampe enggak? Nyampe. Gak nyampe. Ya, mentok dikit tuh. Oke. Oke, teman-teman. Pencet next, kita main GS5. Coba pencet dulu. Nyalain. The power ya. Ih, ada lampu birunya sama. Oh, ada. PS. Emang nyala itu tuh. Oh, iya cuy. Sama kayak PS5. Gokil. Oh, oke guys. Yo! Oh. Yo, GS5 nyala, teman-teman. Gila, Joker Avenger. Yo, lagi dulu. Scan. Wow. Gila. Wih, cantik.
PlayStation. Ini parah nih gitu. Gokil. Hadi cuy. Gila. Wow 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 wow. 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 Ada intro musiknya. Terus juga anime. Ada pilihan bahasa cuy. Gila, ada bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Halal mode. Nih kita masuk ke isekai ya. Yoi, bahasa Inggris, bahasa baru Inggris. Game Station. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kita lihat guys. Bahasa Inggris coba. Coba apa anjir? Start, start, start. Oh iya, start. Wah, ada 300 game. 300 game. Cuman paling 10 lah. Cuma 500 GB atau 200 GB. Clone apa nih clone? Waduh. Crossfire, guys. Crossfire. Ada efek enggak? Aduh. Oh, Kung Fu Mario. Tuh. Gila. Hero Mario. Wah, Mario Warrior. Lengkap banget. Ini lengkap banget ini. Wah, Naruto nih. Naruto kayak gini. Game mana yang menyediakan bahasa Inggris dulu gitu kan? Iya, pilihan iya. Bahasa PS5 tadi nggak bisa. Nggak ada pilihan. Kita udah bingung. Spider-Man 2 anjir. Coba Spider-Man dulu. Spider-Man 1. Iya, Spider-Man 1 dulu. Oke, gila. Wow, ini baru game. Ini baru game, teman-teman. Star. Bisa berdua nggak? Oh, satu play doang. Satu player dulu. Wih, hani banget nih cuy. Wow, masuk lagi, kejar lompat cuy. Gak bisa. Pencet atas kali lagi. Gak bisa. Oh gitu. Oh, kan Spiderman jo. Oh iya iya. Yo. Tembak plus. Wih. Ada challenge-nya, susah mainnya. Kita bisa mikir gitu kan, kita apa dulu nih. Gak ada tutorial sama sekali guys. Gak ada. Wah, gila, seru banget. Naik level lagi tadi. Lawan toge aja. Widih. Ini kemana sih, ke kiri? Enggak, kita harus keluarin ini, enemy-nya tuh. Oh. Enemy down. Ini baru ada difficulty. Ini game baru challenging. Iya, ada challenge. Ada difficulty-nya. Tadi main bola apa itu? Ini kayak nontonin video AI tadi. Ini AI enggak bisa copy ini. Lagu enggak bisa AI. Enggak bisa, bingung dia. Bingung dia. AI itu udah 64 bit ini baru 8 bit soalnya. Wah, gila. Next game. Gimana cara gimana? Select coba pilih select. Tunggu. Oh. Gua tau guys, Fashion Restart. Nah. Yeah. Yang bisa main berdua apa ya? Pong-pong. Forest Legan. Wih, gila. Pong-pong. Gua kayak kena genjin sama gimana ya? Tau ulang-ulang terus ya. Iya, ini game ini di mulut. Balapan. F1, let's go. Let's go. Coba kamu pencet start juga? Gak bisa. Dia sendiri start. Ya, kalau apa sendiri. Oh, ini tahu gak sistemnya kenapa selalu sendirian? Nah. Karena kalian bisa ngajak adik kalian tanpa kalian terganggu. Kalau PS zaman sekarang kan kayak, adik mau pinjam dong. Tapi adiknya tahu kayak, gak seru nih. Takut sticknya kemahalan rusak. Kalau ini mah mau dibanting pun juga gak apa-apa. Di jalanannya kena dismantle sukuna ya. Iya. Sumpah ini. Ini seru banget sih asli. Gila. Ini grafiknya menurut gua, wah. Ini grafik pembunuhan. Tapi dengan harga 300.000 ini worth it sih. Iya, ini worth it sih. Sejuta sih kata gua. Sejuta. Ini kita masih tebak-tebakan ya. Iya, masih tebak-tebakan. Kan gua belum ngasih harga aslinya. Waduh. Bensin lu habis, coy. Iya, bensin lu habis. Realistis. Betul. Reset lagi sekarang Bang Pedro main. Coba kayak main Forza 5 itu kayak enggak realistik menurut gue. Reset lagi enggak? Iya. Reset. Enggak dia lagi ya. Iya. Yeah. Bang Pedro main sekarang. Ini bet, kata gue ini bet. Accept bike. Oke. Accept bike. Masih lu tahu? Oh iya, gua tahu. Iya. Wow. Anjir ini zaman dulu banget. Ini jalannya gimana? Oh, belum mulai. Asik. Wow. Astabrak. Wow.
di sini. Oke. Ngetrek lagi ya, guys. Kejauhan treknya. Karena tuh ada kamera-kameranya tuh. Coba trik ya. Waduh, licin nih. Banyak lapuan. Udah kayak alarm, gempa. Alarm open. Waduh. Aduh, nah, hampir. Itu triknya. Oh, itu triknya. Itu triknya, tunggu dulu nih. Lihat ya. Ini suat. Benar. Di motor di bawah ya. Iya, motor. Woi, freestyle. Gua enggak bisa challenge apa? Ini fungsi stick buat apa ya? Coba. Ya ini fungsi stick kedua buat apa ini? Bisa. Cari mundur. Biasanya di atas. Di angka-angka satu. Oh. Ini kontra. Ini ya. Iya, ikutan. Kontra 3. Gua kangen banget main kontra 3, 7 nomor 7. Gila, ini game worth it banget sih menurut gua. Main. Bang ajar. Select. Ah. Tapi gua bodoh banget main kontra. Enggak apa-apa. Dulu masih kecil ya, sekarang sih kayak udah pro mungkin. Yo! Ini baru game, cuy. Iya, bisa main multiplayer lagi. Iya, anjing. Wis, gila, kill. Ini mah kakek buyutnya FF nih. Lalu mati, Mam. Iya, ketat banget. Ini kakek buyutnya FF bener. Iya, grafiknya tapi masih sama main game sekarang. Oh, ini apa ini? Makanan kali. Wah, coy. Kopi nipin aja warnanya biru keren. Jor, lu lama banget Jor, sumpah. Itu ambil tuh Raja Wali. Tadabak, kenapa mati? Wah, susah. Enaknya zaman dulu itu lu, apa ya, main game gak perlu ini, gak perlu perhatiin nyawa, jadi kayak ya kita main buat fun, mati juga. Gak ada ngejar skin, gak ada ngejar rank, itu aja gak ada. Ih, tembakannya keren, evolusi coba. What the fuck? L-nya apa? Laser! Oh, laser! Oh, gak bisa ditembak itu. Enak, buru, lagi sabar, jalan. mati. Gua mati lagi. Ya, sayang laser. Sayang lasernya. Ya udah, naik deh. Aduh, ih, satu hit mati, cok. Iya, emang begitu. Ya kan realistis. Itu realistisnya challenge. Kalau ditembak juga pasti langsung modar. Oh, iya, benar juga ya. Kalau FF mah enggak realistis menurut gue. Bener. Nah, itu jatuh tadi gitu pasti mati tuh. Oh, B senjata apa tuh? B. Bergabung loh. Oh iya. Wih, gila fusion. Ya mati. Terakhir cari yang berdua, terakhir. Ini kalian berdua main. Natsume. Wih, yang punya Natsume anjir. Jadi yang punya HP. Oh, tuh yang bisa berdua. Nice. Wih, Hayate sama Kaede. Tapi wih, kelas lu. Gila. Sumpah ini bagus banget. Tapi lu buat anjir. Wih, senjata lu keren banget, Jor. Yoi. Gila. Wow, wah, boss fight. Wah, Hayate bisa trading. Iya. Oh, mikirnya main bola tadi ya. Oke, guys, jadi ini kalau boleh jujur ya, kalian sempat kepikiran nggak sih, ini kan dulu game mahal ya? Bener. Sekarang tuh kayak mahal juga. Nggak, maksudnya mahal dan gede. Iya kan? Tapi sekarang kecil, dikompakin dan ringan loh, bisa masuk game kayak gini. Bener. Betapa berubahnya zaman. Iya. Benar. Mau bawa ke rumah saudara, mau bawa ke rumah om juga bisa. Pede aja, penting pede. Iya. Mau pede dulu. Mau hilang gitu. Iya, enggak apa-apa. Ambil aja. Ya, gitu. Tapi kan mahal ya, 1 juta ya? Iya, 1 juta. Tapi gimana nih? Parah. Gawat. 1 siwan tapi wan. Hah? TV lu kegedean nih. Grafiknya agak pecah gitu. Mungkin dulu TV tabung yang kecil segini, iya. Itu grafiknya HD banget ya. Oke banget ya. Aduh. Tapi gimana? 1-10? Wah, kalau kata gue sih ini 8 ya, karena 8-bit. Oh iya, 8-bit. Lu berapa? Gue sih, iya 7,5 lah. 7,5. Karena ini nostalgia juga sih. Iya. Bener sih. 7,5 maksudnya tahun 1975 dibuatnya.
Jangan-jangan ini stok lama. Di repack. Iya, di repack diganti skinnya doang aja. Nggak, jadi chipnya masih bagus, udah di repack. Ini kalau lu buka ada Game Boy jadi dalamnya. Tapi gue tahu harganya dulu deh, Wan. Kalau ada harganya oke, gue bakal kasih nilai. Oke. Oh iya. Oke, guys. Gimana kalian melihat keseruannya, teman-teman? Dari review GS5 dan PS5. Kebalik. GS5 dan PS5. Mungkin karena ini kali ya, ini terasa lebih PS5. PS5 sih, makanya sering salah sebut tuh. Iya, karena ini covernya gue ganti. Dan ini tuh, lihat tuh. Masa PS5 sticknya udah burukan kayak gitu? Quarter tuh. Coba ini kayak masih bersih suci banget. Iya tuh. Tuh. Ini bersih banget tuh. Ini R1 L1-nya juga pakai touchscreen. Iya. Nah, kalau kalian ini enteng lagi. Kalau kalian lihat tuh, analognya udah rusak tuh. Waduh. Tuh. Udah copot nih. Mending enggak pakai analog kan sekalian. Mending enggak pakai analog sekalian. Ini tanpa analog jadi enggak perlu rusak. Iya, benar. Tanpa L1 R1, teman-teman. Ini aja tuh enggak ada garansi apa nih, berarti ini tuh ada segel garansi, bos. Tuh segel garansi tuh. Nih nih, coba tunjukin dulu nih, nih segel garansi nih. Garansi nih, kalau kalian coblos, kalau lu coblos, ini garansinya udah nggak bisa diklaim. Iya, ini juga ada, ada tuh. Ada tuh di PS tuh. Nih, ini nggak ada. Garansi toko 1 minggu gitu. Oke, teman-teman, gimana tadi? Seru kan ngebandingin yang lain. Nah, kalau kalian nih sebelum kita ending, kalian komen dulu, Bang, review apa, misalkan Hot Wheels KW atau apa. Mungkin kita akan bisa beli. Hot Wheels Ori, Ori versus KW. Ori, Ori dengan Ori yang satunya lagi. Oh iya, Ori dengan Ori satunya lagi. Hot Wheels Ori dengan Ori dari Cina gitu. Ah iya. Tapi emang ada. Hah? Emang ada? Kemarin ada, cuman belum gua buka. Iya, nanti deh kita buka. Kemarin gua udah beli, kemarin. Jadi nanti kita lihat. Oke. Teman-teman, pasti kalian penasaran kan? Ini harganya berapa dulu? Iya, itu tadi. Oke. Teman-teman, kalian pasti penasaran kan? Di ending ini kita akan reveal harganya dari GS5 tersebut. Nah, sebelum kami reveal, kalian komen lagi nih, Bang, review yang lain. Nah, prediksi aku komen GS5 ini harganya berapa gitu, komen di bawah ya. Oke, komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, udah komen, gue kasih waktu ya 3 detik ya, 3 detik ini gue komen sekarang. Hitung gua Bang Pedro, hitung Bang Juri. 3, 2, 1. Udah, ya komen harga. Oke, langsung saja. Tadi dari Bang Pedro berapa? 1 juta. Oke, Bang Juri berapa? Gue 350. Oke, salaman dulu. Sip. Dengan ini menyatakan yang menang akan menerima PS5 dari yang kalah. Oke. Dan gue menerima 3 juta dari masing-masing yang menang. Oke, siap. Yang kalah gitu. Oke. Pasti banyak ini kan? Oke. Enggak, PS5 dari yang menang. Misalkan Oke. Teman-teman, kita reveal ya. Iya. Tadi berapa? 1 juta. Oke. Bang Pedro 1 juta, lihat dulu kamera. 1 juta. Oke. Bang Jerry berapa? 350. 350.000 teman-teman, 350.000. Dan harga dari GS5 ini naik. Berupa. Pada tegang dong mukanya. Dan pause. Harganya adalah 1.350.000. Jawabannya adalah 210.000. Yang mendekati pasti Bang Jordi. Selamat Bang Jordi. Transfer. Iya. Selamat Jor. Oke. Gimana perasaannya bisa memberikan ini, lu dapat kesempatan loh untuk berbuat baik, membelikan PS5 baru di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oke, gimana perasaannya bisa berhasil memberikan PS5 kepada Bang Jordi? Gue gak nyangka gue bisa sebaik ini ke teman gue sendiri ya. Yoi. Berkah pokoknya, Pet. Berkah di bulan yang baik ini ya. Amin. Aduh, gak nyangka banget. Amin. Yaudah. Selamat ngejar. Selamat. Badai. Terima kasih teman-teman semuanya.
Saya cuma menebak angka doang. Iya. Bisa mendapatkan ini. Iya, gitu. Kalian pengen juga caranya? Klik link di bawah dengan 10.000. Kalian bukan jangan. Pakai kode Ridwan Halim gitu. Nih beneran nih Pak Sony enggak mau sponsorin. Kayaknya bisnis ini enggak mau deh dia. Oh, iya. Final answer dari ratingnya setelah tahu harganya hanya 210.000. Pulang gua beli sih. Beli ya? Pulang gua beli. Berapa 1 sampai 10, Bro? Jadi 3 deh gua nilainya. Lah kenapa kan tadi? Karena gua kalah. Oh gitu. Gua kalah. Oh gitu. Tadi 8 sekarang jadi 3 karena kalah. Yeah. Lu? Ini gua sih ke sekarang 9/10 sih. 9/10. Lu 200.000 bisa main di rumah, ngajak adek lu bohong-bohongin bisa main berdua ya kan. Yeah. Oke okay, sih. Iya. Oke sih. Oke. 210.000 lagi. Tapi satu, jangan pakai TV yang gede. Pecah, benar, pecah. Pusing-pusing. Beli TV tabung aja. Iya, TV tabung kan juga udah murah sekarang. Atau gua pakai monitor PC yang kecil-kecil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, terus juga jangan lupa subscribe ke Bang Pedro. Ada di bawah sini nanti. Dan juga ke Bang Jordi, Jorpa Builder. Yeah. Oke, okay. See you in the next video. Gue Ridwan Halim undur diri. Seperti biasa, apa-apa teman-teman. Salam Justice. Dadah teman-teman. Dadah, emang sengaja. Dadah. Love you guys. Muah. Ayo, giveaway. Giveaway. Selamat. Iya, lu bisa lah anjir lu giveaway-in. Selamat. Ini tadi dari Pedro. Oke. GS5.